Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mak. Ha, buat apa tu? Bibi. Norin? Sofia, Norin. Norin, siapa ni, Mak? Sofia. Mak memang sengaja tak nak beritahu Sofia. Sebenarnya, Mak mengambil program anak angkat dari persatuan belia tempat kita ni. Norin, salam akak. Kelihatan Sofia gembira dengan kehadiran Norin. Norin seorang anak yang kehilangan ibu sejak kecil. Dia tinggal bersama bapa dan ibu saudaranya. Lah, aku baru nak tengok minggu ni. Dah lah minggu lepas aku terlepas. Tak apalah, aku berkorban. Norin, Sofia, mari turun makan. Buat apa kat atas? Sembayang. Norin dah solat? Dah. Ni kita tunggu kakak dulu ya. Sama-sama. Norin. Ya, Kak. Ha, ni akak nak tanya. Tadi kenapa lalu depan akak tengah solat? Oh. Tadi Norin ambil mainan. Tapi mainan tu kat sebelah kak. Norin ambil lah. Kalau ia pun ambil mainan, tunggulah kakak habis solat dulu. Ha Norin, Norin dah buat salah tu. Patut buat apa? Minta maaf. Okay, sekarang makcik nak Norin minta maaf dengan kakak. Kakak nak minta maaf eh. Salam. Yelah. Lain kali Norin jangan buat lagi ya. Malam ni kan, dia ada buat salah kan Sofia? Betul tu Mak. Kita denda dia. Norin kena baca doa makan malam ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fima razakana wa qina adzaban na'ur. Makan. Nak lu apa? Macam sedap je. Sedap pun. Ya. Ini kan kesukaan Sofia. Mak masak special ni malam ni. Saya nak apa? Ya. Cuba makan. Norin, makan elok-elok, jangan goyang-goyang macam tu, tak baik. Setan tu. Makanlah Mak. Ambil program ni. Tengoklah apa dah jadi. Hari ni dia ambil duit Sofia. Tanta esok lusa duit Mak pula. Mana kita tahu? Sabarlah Mak. Kita pun tahu kan latar belakang dia macam mana. Dia tu anak yang kurang dapat didikan dan tak dapat kasih sayang sepenuhnya. Sebab tu dia jadi macam tu. Mak bukan apa. Mak sebenarnya kesiankan kau. Sebab Mak tengok kau terlalu mengharapkan seorang adik, Sofia. Mak minta maaf, Mak memang tak dapat bagi adik. Jadi, Mak menyertai program ni biar kita sama-sama rasa macam mana ada adik dalam rumah ni. Tapi lain pula jadinya.
Kalau Mak tahu macam ni, Mak pilih je budak lain. Mak, janganlah menyesal eh. Sofia rasa mereka buat program macam ni pun sebab nak beri didikan pada anak-anak macam ni. Jadi, kita kenalah sabar supaya kita dapat mengubah Norin. Sofia yakin, Mak, kita mampu mengubahnya. Betul? Ya. Eh, dah maghrib ni. Mana pula budak ni? Merajuklah tu. Tak apalah. Sofia pergi cari dekat padang ya, Mak. Assalamualaikum kawan-kawan semua. Apa khabar? Episod Pendidikan Islam kali ini akan membincangkan tentang amal ma'ruf dalam kehidupan kita. Dalam drama yang kita tonton tadi, dapat kita simpulkan bahawa setiap perbuatan yang menyeru kepada kebaikan akan diberi kejayaan Allah SWT. Kalau kita lihat pada Sofia tadi, walaupun dia tahu adik angkatnya Norin sangat malas menunaikan solat, namun dia tidak pernah jemu-jemu mengajaknya menunaikan solat. Ibu bapa Sofia juga memainkan peranan penting dalam mengajaknya bersama-sama menunaikan solat. Yalah, kalau pada mulanya Norin tak mengindahkan Sofia, namun pada akhirnya mereka bersama-sama solat. Betul tu. Syukurlah. Harap-harap kita semua dapat mencontohi Sofia dan keluarganya dalam mengajak kepada kebaikan. Apa pentingnya mengajak kepada kebaikan? Cuba bayangkan, kalau tiada siapa yang mengajak kepada kebaikan, tentu dunia ni akan menjadi huru-hara dan kacau bilau. Sesungguhnya perintah Allah itu banyak hikmahnya. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada kali ini kita berbincang mengenai tajuk amal ma'ruf. Amal ma'ruf berarti berbuat kebajikan ataupun kebaikan. Hidup dunia ini adalah sementara dan setiap orang inginkan kebahagiaan, kemakmuran, kesejahteraan dan keharmonian dalam negara secara amnya. Dan setiap orang inginkan kebahagiaan hidup sama ada secara individu, berkeluarga, bermasyarakat, apatah lagi hidup bernegara. Semua orang suka masyarakat yang saling hormat menghormati, saling bantu membantu dan juga saling nasihat-menasihati di antara satu sama lain. Dengan itu, kebahagiaan itu akan wujud dalam sebuah masyarakat. Amal ma'ruf merupakan satu perkara yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa amal ma'ruf, masyarakat akan menjadi kaku. Masyarakat tidak harmonis. Masyarakat dalam keadaan yang kehidupannya secara individu. Tentu masyarakat tersebut masyarakat yang tak seronok. Masyarakat yang menempa suatu perkara yang tidak ingin oleh semua orang. Sebab masyarakat yang tidak bantu-membantu di antara satu sama lain. Hidup secara individu. Jadi amal ma'ruf merupakan formula yang Allah SWT jelaskan dalam Al-Quran. Rasulullah SAW telah pesan kepada umatnya bahawa amal ma'ruf merupakan satu kewajipan setiap seorang Muslim. Seorang Muslim yang beriman kepada Allah SWT, sekiranya dia baik tetapi dia tidak melakukan amal ma'ruf, tidak melakukan amal kebajikan, paling kurang dia itu menyuruh kepada orang lain supaya berbuat kebajikan, secara orang itu bukan orang yang soleh dan bukan orang yang mantap imannya. Bahkan kita katakan sebagai bukan Muslim sejati. Muslim sejati ialah seorang yang soleh, yang baik dirinya dan juga inginkan orang lain baik sebagaimana dirinya juga baik. Jadi amal ma'ruf merupakan formula yang penting
dalam kehidupan, sama ada kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat dan juga kehidupan bernegara. Formula yang paling penting untuk kebahagiaan ialah amal ma'ruf dan juga nahi mungkar. Amal ma'ruf maksudnya ialah kita melakukan kebajikan. Kebajikan di sini ialah bukan sahaja kita baik, tetapi kita menyuruh orang supaya buat baik. Dalam kita menyuruh orang, dalam kita menasihati orang, hendaklah kita secara berhikmah dan penuh nasihat yang bermakna. Kita hidup di dunia ini sebagai bersaudara. Allah SWT menegaskan juga kepada kita, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukmin itu, sesama mukmin adalah merupakan saudara. Dan Rasulullah SAW telah menegaskan kepada kita bahawa mukmin dengan seorang mukmin yang lain itu ibarat bagaikan bangunan. Sabda Rasulullah SAW, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dah. Mukmin dengan mukmin yang lain itu ibarat sebagai satu bangunan yang saling memerlukan di antara satu sama lain, yang saling kuat menguatkan di antara satu sama lain. Ini membayangkan kepada kita bahawa kehidupan di atas muka bumi Allah ini ialah tidak lepas daripada kita hidup bermasyarakat dan bersaudara. Jadi di sini kita dapati bahawa amal ma'ruf merupakan kewajipan kepada setiap muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita melaksanakan amal ma'ruf, ada beberapa perkara yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, amal ma'ruf setelah kita katakan sebagai satu tanggungjawab seorang muslim, maka hendaklah seorang muslim itu melaksanakan amal ma'ruf dengan rasa penuh bertanggungjawab, dengan rasa penuh berwaspada bahawa orang yang disuruh bertanggungjawab atau disuruh melakukan kebaikan itu ialah orang yang menerima dakwah ataupun suruhannya kepada kebaikan. Kalau seseorang itu menolak ataupun seseorang itu enggan mendengar nasihat, mendengar ajakan untuk kebaikan, kita tidak seharusnya putus asa ataupun kita tidak seharusnya kita membalas balik kepada dia bahawa mereka ini tidak mengikut sunnah ataupun sebagainya. Sebaliknya, seorang itu kena bersabar bahawa itulah merupakan ujian Allah SWT dan sentiasa berfikir bagaimanakah untuk melaksanakan atau menyuruh orang-orang itu supaya mendengar ataupun mematuhi Allah SWT seterusnya melakukan amal kebajikan sebagaimana kita sarankan. Meringankan beban orang lain. Contoh, kalau cikgu tu mengandung, kalau banyak buku dia bawa, kalau kita tak tolong, nanti tiba-tiba cikgu tu jalan-jalan jatuh. Kan lagi kesian kan. Kalau kita tolong, at least cikgu tu jalan okey, relax je. Kita tolong, kita tak mengandung tapi mudahkan cikgu tu. Kalau cikgu tak mengandung pun kita kurangkan beban. Kalau dia banyak barang kan, ada beg, ada buku. Kalau tiba-tiba nak bawa tu susah, kita boleh tolong ambil beg ke, ambil buku ke. Itulah. Kerana dalam hadis ada menyebut seorang mukmin dengan mukmin lain seperti bangunan yang saling bergantung satu sama lain. Maksudnya kita memerlukan orang lain untuk hidup ni. Antara perkara baik ialah
kita sebagai seorang insan, kita mestilah mengajak insan yang lain ke arah jalan yang benar. Bukannya mengajak orang lain ke arah jalan yang salah. Jadi, dan kita janganlah nak mengumpat orang tu menjadi batu api, memecah belahkan sesama kaum. Kita mestilah sentiasa mengeratkan silaturahim. Yang pentingnya lah, Islam ialah ukhuwah antara sesama manusia. Kerana Islam, kita telah dididik untuk menyayangi di antara satu sama lain dan bukannya menjadi seorang yang menindas kaumnya sendiri. Hidup ini umpama roda. Kita tidak selesa di bawah, kita tidak selesa di atas. Jadi apabila kita berada di atas, kita akan menolong untuk yang di bawah. Yang di bawah, insyaAllah satu hari Allah akan balaskan kita punya pertolongan itu dengan perkara yang baik. Tapi jika Allah tidak balasnya, itu sudah tentu ada hikmahnya. Jadi seperti yang kata kita tahu, kita akan buat baik sebenarnya akan dibalas baik dan buat jahat akan dibalas jahat. Ini supaya semua orang yang bukan Islam serta kaum-kaum lain dapat menghayati apa itu cara hidup Islam, seterusnya berkeinginan untuk memeluk agama kita yang sememangnya suci dan telah dibuktikan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. So, memang itulah yang dituntut oleh Islam. Islam suruh kita buat baik kepada semua, termasuk haiwan, haiwan dan orang kafir pun kita kena buat baik juga. Kerana orang benda yang baik insya-Allah akan balas baik. Dan kalau kita buat benda tu baik kepada orang, insya-Allah Allah perkara baik akan datang pada kita. Sama ada Allah memberi balasan yang baik pada kita ataupun orang itu sendiri yang membantu kita membuat perkara yang baik. Seterusnya dalam kita melaksanakan amal ma'ruf, kita sebagai orang yang menyeru orang supaya melakukan amal ma'ruf, kita hendak ikhlas kepada Allah SWT. Dan kita jangan melakukan perkara maksiat kepada Allah SWT. Kalau kita melakukan perkara maksiat, ialah kita mengundang kemarahan Allah, kemurkaan Allah, dan sememangnya apa yang kita suruhkan itu tidak mendapat feedback yang baik. Ataupun orang langsung tidak menghormati kita kerana kita mungkin berpura-pura ataupun kita mengada-ngada. Jadi di sini jelas kepada kita bahawa amal ma'ruf adalah merupakan tanggungjawab dan seseorang itu merasakan bahawa itu adalah tugas sebagai seorang Muslim sejati. Sebagai kesimpulannya, dalam kita membicarakan tentang amal ma'ruf, kita boleh simpulkan beberapa perkara. Yang pertama, amal ma'ruf merupakan tanggungjawab bersama. Artinya setiap orang hendaklah merasakan itu tanggungjawab sebagai individu Muslim. Dan apabila dia baik, dia nak orang baik macam dia. Yang kedua ialah amal ma'ruf dilakukan dengan penuh hikmah, dengan penuh kasih sayang.
kita menasihati orang dengan penuh berhemah bahawa nasihat kita itu akan dipatuhi dan orang merasa lega dengan nasihat kita berikan. Jangan pula kita nasihat orang orang membalas kita dengan perkara-perkara yang kita tidak ingini. Yang ketiga, orang memberi nasihat ataupun orang melakukan amal ma'ruf itu hendaklah ikhlas kepada Allah SWT bahawa itu merupakan tanggungjawab dia, tanggungjawab seorang sebagai seorang Muslim. Dia tidak merasakan kecewa ataupun frust ataupun putus asa sekiranya orang yang disuruh berbuat kebaikan itu menolak ataupun enggan melakukan atau enggan mendengar nasihatnya. Seterusnya, kesimpulan yang terakhir ialah dalam kita melakukan amal ma'ruf, seseorang itu hendaklah merasa bahawa dengan usahanya itu Allah akan ganjarkan, Allah akan memberi ganjaran yang sewajarnya. Di akhirat besok Allah janjikan syurga, dan dunia ini walaupun tidak ada apa ganjaran atau balasan secara yang kita nampak, tetapi sesungguhnya itu adalah suatu amanah dan kita telah menjalankan dakwah kepada Allah SWT dan Allah akan janjikan syurga kepada kita. Sebagai seorang pelajar, tengok sendiri pelajar dalam sekolah, pelajar dalam bahasa Arabnya tolib, tolib amal makruf, tolib amal makruf. Senang cerita, pelajar dengan perkara kebaikan mudah, tolong cikgu amal makruf, kutip sampah amal makruf, bersihkan kelas amal makruf. Contoh amal makruf, kita boleh tengok setiap hari kita buat amal ni kan, seperti menolong orang, contohnya tolong orang tua lintas jalan ke, menolong guru, menolong ibu bapa menyiapkan kerja rumah, seperti bersedekah dan bantu cikgu bagi pelajar sekolah, dan membersihkan kawasan, buat bersihkan masjid. Banyaklah kan, salah satunya adalah menolong orang buat baik, derma, mengajak kepada kebaikan. Contohnya seorang rakan ini mengajak kepada rakan yang lain supaya melakukan ibadah seperti berzikir, membaca Al-Quran dan sebagainya. Contoh amal makruf, memberi nasihat. Kalau kita beri nasihat ke arah kebaikan tu, kita mengajak seorang tu arah kebaikan kan. Jadi diri dia terdorong untuk kebaikan. Macam memberi nasihat tu satu. Lepas tu kita menderma. Menderma kita memberi bantuan kepada orang lain. Orang yang susah boleh jadi senang. Lepas tu kita, contohnya kita mengajak kawan kita melakukan solat di awal waktu. Kita mengajak kawan kita untuk bersedekah kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada orang yang lebih susah daripada kita, supaya kita dapat meringankan beban yang mereka tanggung. Contoh amal makruf ialah menasihati kawan. Contohnya jika kawan kita nampak nak merokok, contohnya kita boleh tegah dia cakap merokok ini memberikan kesihatan, okay, boleh apa baik-baik merokok. Ini satu dapat mencegahkan dia pada merokok kerana kita tahu merokok itu memberi kesihatan. Yang keduanya, kita dapat menolong kawan kita. Contohnya bila kawan-kawan kita tidak pandai, faham satu kerja sekolah yang diberikan oleh guru, kita boleh menolongnya. Ini kerana sama membuatkan kita dapat kejayaan. Antara perkara baik ialah kita sebagai seorang insan, kita mestilah mengajak insan yang lain ke arah jalan yang benar, bukannya mengajak orang lain ke arah jalan yang salah. Jadi dan kita janganlah nak mengumpat orang tu menjadi batu api, memecah belahkan sesama kaum. Kita mestilah sentiasa mengiratkan silaturahim. Yang penting ialah Islam ialah ukhuwah antara sama manusia. Kerana Islam, kita telah dididik untuk menyayangi di antara sama lain, dan bukannya menjadi seorang yang
menindas kaumnya sendiri. Senyum, cakap baik, pergi ke masjid pun sedekah. Banyak lagi lah Mak Ruf sebenarnya. Contoh, menolong cikgu. Menolong cikgu pun banyak lagi lah. Banyak lah. Thank you.